fakta sejarah, semua cerita sejarah, apapun jaraknya, ini tentunya tertuang di naskah-naskah yang sekarang karena usianya menjadi naskah kuno. Nah kalau yang saat ini kan sudah clear pelestariannya, tapi untuk yang naskah-naskah kuno ini harus dilestarikan. Supaya apa? Masyarakat ini tidak kehilangan fakta sejarah. Ya. Masyarakat bisa memahami betapa pentingnya sejarah yang tertulis di naskah kuno. Yang harapannya nanti bisa untuk ditularkan kepada generasi muda, generasi penerus. Pusat Unggulan Naskah Kuno yang insya Allah menjadi program atau layanan unggulan kami di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Tujuannya itu untuk bisa mencerahkan engagement gitu kalau bahasanya, mencerahkan masyarakat akan arti penting naskah kuno, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam naskah kuno atau sering juga orang sebut manuskrip itu terdapat nilai-nilai budaya yang tinggi.